Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Selama ini, mungkin kita bertanya, apakah topi khas Rusia itu ada fungsinya? Topi khas Rusia yang kami maksud adalah sebuah kandang besi atau cockade yang biasanya dibuat di atas kubah tank atau bisa juga AEV dan APC untuk melindungi tank atau kendaraan lapis baja lainnya dari serangan arah atas, khususnya dari serangan drone kamikaze FPV atau drone modifikasi yang biasanya menjatuhkan bom atau bahan peledak lainnya. Karena kalau untuk menahan serangan dari rudal ATGM, ya tentu saja jebol juga. Dan pada video kali ini, kita akan melihat sebuah contoh yang menunjukkan bahwa memang topi khas Rusia ini ada fungsinya. Sampai-sampai pasukan IDF pun mencontoh metode ini. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sudut pandang sebuah drone intai Rusia yang sedang bertugas menjadi asisten dari sebuah tank T-80 Rusia yang ada di bawahnya. Bisa kita lihat bagaimana T-80 Rusia ini bergerak dengan sangat lincah di tengah pemukiman kota Avdiivka yang sudah menjadi reruntuhan. Di situ terlihat jelas bahwa T-80 ini memakai topi khas Rusia. Kemudian tiba-tiba, ketika sampai di titik ini, boom! Sebuah drone kamikaze FPV terlihat menghantam T-80 ini dari arah atas. Dari gerakan lambat, di sini terlihat bahwa drone FPV Ukraina itu menghantam topi khas Rusia T-80 itu di bagian belakang. Nampaknya topi khas Rusia ini juga ditambah Badako Era di atasnya. Di sini kemudian, T-80 ini nampak tak menghiraukan serangan yang baru saja terjadi dan terus melaju meninggalkan lokasi itu. Terlihat memang topi yang dipakai oleh T-80 ini samar-samar mengalami kerusakan. Tapi, keadaan T-80 itu sehat walafiat karena tidak ada tanda-tanda berasap ataupun terbakar. Dan inilah salah satu implementasi ataupun fungsi dari topi khas Rusia ini di medan laga sesungguhnya. Karena drone ada di mana-mana, maka solusi cepat untuk mengatasi ancaman drone itu, salah satunya memasang pagar tralis di atas kubah tank, yang nampaknya itu terbukti cukup efektif untuk menangkal serangan drone FPV. Dan kurang lebih seperti itulah, sebuah skenario yang menunjukkan topi khas Rusia mampu untuk menyelamatkan tank Rusia di medan laga. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.